apa karena ke belakangnya boleh apa saja, tapi penghibahan aset luar biasa. Katanya di Jawa Barat lebih daripada 3 juta. Artinya 8% penduduk Jawa Barat menggunakan nama Asep. Kenapa dia 3 juta kan ya? 3 juta katanya ada yang namanya Asep. Kan Rudy juga Asep Rudy, Pak. Alhamdulillah. Saya Turben, Asep. Oke, dari Batam ini. Karena Kak Asep, Kak Asep aja lah semuanya. Saya terima kasih ini bisa ke tempat ini. Apalagi ini dibangun untuk meningkatkan integritas. Jadi integritas itu ada naik, ada turun. Jadi sekarang ini orang membedakan antara kebutuhan hidup dan membiayai gaya hidup. Kalau kebutuhan hidup di Garut itu cukup 2 juta per orang. Karena UMK Garut itu hanya 2 juta. Jadi kebutuhan masyarakat Garut itu bisa cukup hidup dengan 2 juta rupiah. Disesuaikan dengan UMK. Kalau di Kelapa lain lagi, kebutuhan hidupnya 4.100.000. Kalau di Jakarta kan sekian, kita dihitung dari koefisien, ada hitung-hitungannya tentang kayakan hidup di satu kabupaten yang dimaksud dengan UMK. Tapi karena keserakahan orang itu kan, orang itu jadi PNS misalnya, PNS kami Pak. PNS kami itu ada namanya tunjangan kinerja Pak Sir. Tunjangan kinerja. Dulu ketika saya masuk 2014, tunjangan kinerja camat itu hanya 1,2 juta. Saya bilang kalau 1,2 juta cukup bagaimana? Sekolah, kalau camat kan misalnya, sekolahin anak 3, 2 di Bandung aja harus 6 juta. Living cost anak-anak kita 6 juta. Gajinya ke golongan itu hanya 4,8 juta sampai 5 juta. Jadi pendapatan ininya hanya sekitar 6 juta. Ah cukup. Nah saya kirim surat ke KPK bahwa kita akan mengadakan ini, disetujui bahwa kita naikkan TKD. TKD camat sekarang 11 juta. Ini adalah untuk menghilangkan bagaimana kebutuhan-kebutuhan real hidup itu bisa dilakukan. Nah ini ada taman bahagia. Nah ini bahagia itu memang tadi, kalau bahagia itu yang tidak bisa dibohongi itu adalah hati. Apakah kita orang baik, apakah orang tidak baik, yang tahu itu bukan istri kita. Karena kalau istri kita tahu kelakuan kita, kita dapat tidak baik. Kalau anak kita belum tahu anak kita itu baik atau tidak. Yang mengatakan bahwa baik tidaknya itu adalah kalbu kita. Makanya tadi bahagia tidaknya berdasarkan kalbu. Menurut Pak Asep tadi bahwa kebahagiaan itu datangnya dari dalam, sedangkan kenikmatan itu datangnya dari luar. Oh nikmat. Karena apa? Karena yang mengukurnya adalah hati. Nah tentu saya memberikan apresiasi, apalagi gagasan yang luar biasa ya. Kalau orang sudah mempunyai pelajaran yang berhubungan dengan bagaimana menjaga batin. Kan korupsi itu intinya mabatin, Pak. Dia punya kekuasaan, punya kesempatan, dan punya keserakahan. Nah dari situlah mungkin kita terus, yang saya lakukan terus, batin. Karena ya, kemarin kita baru ada kan ada yang mengatakan, gak usah kasih penghargaan, orang itu kan bisa sesuatu terjerembang. Tapi kan baik tidaknya itu, orang itu misalnya saya diberikan penghargaan, dipenghargaan. Ketika memimpin satu daerah yang berkonotasi dengan keuangan daerah atau negara, itu sesuatu kan bisa naik tuh. Nah jadi Kang Asep ya, kapan-kapan saya juga mau membawa. Tadi ada di Garut ini berat. Jadi kemarin kami diuji Pak sama Bappenas karena Garut 201 perencanaan tingkat Jawa Barat masuk dalam tahap 2 kemarin diuji. Ada profesor yang telah membimbing Garut dari tahun 2004. Saya katakan bahwa Garut itu baru 2014 dua daerah tertinggal. IPM-nya kecil, kemiskinannya tinggi, wah pendapatan per kapitanya rendah dan sebagainya. Nah tiba-tiba sekarang ada satu lompatan-lompatan yang cukup. Di Garut ini rumah tidak naik kualitas, kan Aceh dan Bangkumehu. Semua sungai itu tidak di depan. Kalau di Korea kita, saya sebelum jadi bupati ke Korea, jadi bupati MSK Kota Baru, baik izin segala macam. Di Korea itu di Seoul itu ada sesuatu, kalau di Jepang juga ya, di Jepang gitu, sungai itu adalah tamannya bagi rumah. Di urang mah sungai teh tempat paceringan, tempat sepiteng gede dan sebagainya. Nah inilah yang akan kita lakukan.
saya nanti kapan-kapan undang Kang Asep supaya jadi ini di Pemda ya, karena punya wawasan yang cukup luar biasa dari dalam. Indeks kebahagiaan itu digembar-gemborkan oleh Pak Ridwan Kamil dengan visi yang sangat luar biasa hebatnya, yaitu visi masyarakat Jawa Barat yang juara lahir batin. Nah, menerjemahkannya saya juga susah. Kalau batin berarti ada kebahagiaan dari diri dalam orang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya akan merasakan kebahagiaan karena saya bisa ya berhablum minallah, bisa nih berhablum minanas. Berhablum minanas yang wajar itu bisa ke restoran kan, biasa itu juga sama ukurannya kan. Nah, akhirnya bagus, batinnya juga bagus. Nah, saya juga berharap bahwa generasi Asep, ada berapa Pak Asep generasi di Jawa Barat? Hah? 70 ribu. Garut aja 70 ribu kali 27. Berarti kan ya lebih dari 2 juta ya. Bisa 10 juta juga kan Asep rugi atau apa? Asep gitu ya. Siapa yang di Jawa Barat ada 4 Asep. Nah, jadi saya bergembira bisa ketemu ya. Nah, ini bagus sekali ya. Yang tadi World Happy Index. Gak tahu Garut indeksnya berapa gitu ya. Jawa Barat berapa. Katanya yang paling bahagia itu adalah di Skotlandia. Finlandia. Skotlandia kayak gitu negara-negara yang ini kebahagiaannya orang kan merasa tidak tahu. Nah, saya ini pengalaman 2014 saya itu naik haji yang kedua, pertama tahun 2000 terus 2014. Di situ ternyata ada orang Garut kawin dengan orang Arab. Saya dibawa dijemput, dia rumahnya ada di Madinah, ada di Jeddah, ada juga di Mekah. Dia waktu itu lagi ada di Madinah. Itu rumahnya Pak, rumahnya tuh luar biasa megahnya. Dia mempunyai properti banyak di mana-mana. Tetapi ya apakah bahagia atau tidak kan semua kan terkungkung dengan keadaan. Pakai cadar, keluar rumah tuh bisa. Nah, ini orang saya juga benar yang mendapatkan kekayaan. Nah, ini juga nanti diterangkan antara kebahagiaan berdasarkan materi dan kebahagiaan berdasarkan kepada batin, mengaku ritme nafsu serakah habisnya. Nah, saya itu yang saya sampaikan. Sekali lagi ini selamat, nanti kapan-kapan saya kesana lagi. Ini luar biasa. Kalau mau diresmikan dengan sepan bismillahirrahmanirrahim, Taman Bahagia Galeri Lukis Asep Dunia. Galeri Lukis Asep Dunia secara resmi dinyatakan hidup. Jangan lupa